Hai guys, balik lagi di channel 8 Tutorial and Tips. Hari ini aku akan membuat udang saus padang. Ini cara buatnya gampang banget. Dan yang penasaran gimana caranya, langsung aja ditonton sampai habis. Dan yang belum subscribe, langsung aja di subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton. Langkah yang pertama, ini ada satu buah jagung manis. Ini direbus sampai matang. Kemudian setelah matang, kita sisihkan. Kemudian ini bumbu halusnya, ada 9 atau 10 cabai merah keriting sesuai selera aja, 3 siung bawang putih, kemudian 9 siung bawang merah. Beri sedikit air supaya lebih gampang ketika di blender, supaya lebih cepat halus. Dan ini kita blender sampai benar-benar halus. Setelah halus, ini kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang. Setelah bumbunya matang, ini warnanya sudah berubah seperti ini. Kemudian tambahkan satu buah bawang bombay sudah kita iris. Kemudian ini setelah bawang bombaynya layu, kita tambahkan 100 ml air. Aduk sebentar. Setelah airnya mendidih seperti ini ya, meletup-meletup, kemudian kita tambahkan 250 gram udang yang sudah kita bersihkan dan dibuang kepalanya, jangan lupa ya. Aduk sebentar. Kemudian masukkan jagung manis yang sudah direbus sebelumnya. Masukkan setengah sendok makan garam. Setengah sendok makan kaldu bubuk. Dua sendok makan saus tomat. Setengah sendok makan saus tiram. Satu batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Kemudian ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata dan kita tunggu sampai matang. Jangan lupa, ini kita masaknya tidak boleh terlalu lama karena udang ini gampang matangnya. Kalau misalkan sampai overcook, itu udangnya teksturnya itu jadi nggak enak ya teman-teman. Jadi sebentar aja itu sudah cukup. Setelah 3 menit dimasak seperti ini, koreksi rasa terlebih dahulu. Jika rasanya sudah pas, ini siap kita sajikan ya. Ini sudah matang dan siap kita santap. Nah ini dia guys, udang saus padangnya. Udah matang, gampang banget kan cara buatnya. Yang nggak bisa masak pun pasti langsung bisa masak seperti ini. Karena cara buatnya benar-benar gampang. Dan sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye-bye, sampai jumpa.